terbaik di antara seluruh pemain Persema ya, Bung. Ini luar biasa. Ya, kita saksikan pemirsa apa yang terjadi. Oh, Hang Samin tadi. Kita saksikan dalam tangan ulang sekali lagi, pemirsa, bagaimana Hang Samin tadi. Ya, satu pergerakan mengecoh. Di menit ke-16 ini, pemirsa, kita akan saksikan bersama Sammy Patrick. Ya, baik sekali. 1-0 Persema unggul melalui tendangan penalti pada menit ke-16. Sayang sekali memang, satu kesalahan kecil saja. Ia menjadi sebuah keunikan tersendiri, Bung, karena biasanya seorang gelandang atau striker yang ditugasi oleh pelatih untuk... Ya, ini gol yang dirasakan oleh Hang Samin ya, setelah mendapatkan umpan terobosan sangat akurat dari Ngon Mamun. Dari Ngon Mamun, ini dia pemirsa, melihat sejenak ke posisi penjaga gawang, kemudian menempatkan bola ke pojok kanan bawah tiang. Awal babak pertama tadi bersih tegang dan lawan. Saksikan Kim Kurniawan, satu pelanggaran. Memang kalau kita saksikan, salah satu pemain yang sering dilanggar adalah Kim Kurniawan ya. Iya, tepat sekali, Bu, karena memang dengan segala individunya dia paling sering merepotkan. Kita lihat Irfan Bahdim di bangku penonton. Ya, bersama sang kekasih ya, Jennifer Kurniawan, yang juga merupakan kakak kandung dari Kim Kurniawan. Dua orang pemain yang spesialisasi kaki kiri dan satu spesialisasi kaki kanan. Gol Mamun, luar biasa, gol, luar biasa sekali, skema tendangan bebas tadi. Bagaimana Muhammad Kamri menyodorkan bola sedikit saja kepada Gol Mamun untuk diteruskan, dan bola kembali masuk ke gawang untuk membuat Persema unggul 3-0. Di babak yang kedua ini, kita saksikan tendangan ulang. Sebuah tendangan bebas yang tidak langsung yang sangat baik, Bung. Iya. Iya. Kita lihat kembali Irfan Bahdim tampaknya masih bermasalah dengan ankle-nya apabila tidak diarahkan sebuah penalti. Kosmin Fansea membuat Bintang Medan berhasil memperkecil. Bintang Medan harus juga memanfaatkan 18 menit terakhir pertandingan untuk bisa. Baik. Kita saksikan. Ya. Ya, kita saksikan Robby Gaspar tadi. Reza Mustafa. Satu peluang kali ini. Jaya Teguh Angga. Kita saksikan, pemirsa. Luar biasa. Luar biasa Jaya Teguh Angga. Satu sentuhan. Bagaimana ketika menerima umpan terobosan tadi, kita saksikan. Tidak salah memang ketika pemain ini diturunkan. Layak mendapatkan. Baik sekali, kita saksikan satu finishing berkelas dari Jaya Teguh Angga, luar biasa. Menggunakan sepatu bagian luar, kaki bagian luar, jelas mengecoh. Iya, bisa dibilang satu sentuhan kelas dunia ini ya, Bung Jalu. Tepat sekali, Bung, karena memang jarang sekali pemain bisa melepaskan tendangan melalui bagian kaki bagian luar. Dengan demikian, Persema unggul 4-1 total skor. Dan banyak sekali beberapa peluang yang tercipta. Kami masih akan kembali ke studio untuk segera membahasnya, dan juga bagaimana nanti gol-gol yang telah tercipta sepanjang babak yang kedua tadi. Jangan kemana-mana.